kita tumbangkan Selangor. Macam dia ingat nak tumbangkan Selangor ni macam makan popcorn kau. Baik, Tuan Berusi, saya nak sebutkan Hulu Langat dia banyak kawasan pelancongan yang boleh kita majukan. Selain daripada itu, Hulu Langat ini juga adalah merupakan kawasan destinasi. Saya tak bagi, dia. Baru ni dia belanja saya makan. Jadi masalah pula ni. Tak bagi Langat, sila duduk. Arau duduklah Arau. Arau pun dengan ceritanya pun dah beli rumah kat Langat ni. Sama macam pendang. Dengan cerita macam nak bertanding dekat sana. Alamak saya baru sekarang ni Hulu Langat. Okey, saya nak habiskan, dari sikit je lagi. Hulu Langat ni juga adalah kawasan dusun buah-buahan. Hulu Langat ni juga adalah merupakan kawasan dusun buah-buahan. Durian Hulu Langat ni sebenarnya adalah antara durian yang paling sedap dalam dunia. Selain daripada balik pulau. Kemudian Hulu Langat ini juga terkenal. Dia banyak suku kaum. Ya. Boleh yang ini Arau, kan kita dah berjanji. Pasal Gunung Arau. Nuang. Yo mak tahu Arau, kita kan dah Gunung berjanji. Nuang dalam Gunung Langat. Arau, kejap. Sambilkan kejap. Sikit je. Gunung Langat ni pun Arau. Dia banyak suku kaum. Alan ya, dah repair, dah baiki ke? Kau saya banji, kau sungai lui apa tu semua teruk hari tu ni. Masa dah. Baru ni Menteri Agama datang. Bagi rumah. InsyaAllah. Jalan sekarang ni kita nak lebarkan jalan tu. Sebab bila kita nak tahu pendang nak datang ke Hulu Langat ni, kita lebarkan daripada satu lorong, kita lebarkan kepada dua lorong. Terima kasih. Jadi pendang perangai kena elok-elok masuk ke Langat kasih. Ni. Saya bukan orang Jawa, Pakcik Muntah. Saya orang Minangkabau.